Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Hari ini anak-anak pasti masih sehat-sehat ya. Bisa sangat senang kalau anak-anak bisa sehat. Wah, hari ini kita mau belajar sesuatu nih. Kita mau membantu mami papi di rumah supaya mami papi menjadi senang juga ya. Nah, apa yang bisa dilakukan di rumah? Nih lihat. Kalau pagi-pagi, bangun pagi-pagi, wah ternyata terlihat ketika di kamar. Wah, ranjangnya berantakan sekali nih. Gimana nih caranya supaya mami papi senang? Anak-anak bisa merapikan dan membereskan tempat tidur anak-anak sendiri. Gimana dong, Miss, caranya? Coba kita lihat. Yang pertama kita lihat tuh spraynya. Coba anak-anak belajar spraynya tuh. Spraynya yang berantakan itu masukkan ke dalam kasurnya. Pelan-pelan aja anak-anak bisa belajar sendiri, angkat sendiri ya. Kalau tidak boleh dibantu sama mami papi di rumah. Dilihat sudah rapi sekali. Dari ujung ke ujung sudah rapi spraynya. Kalau sudah rapi, coba kita lihat bantalnya. Nah, bantalnya juga yang tidak rapi dirapikan, disimpan di tempatnya. Terus kita lihat juga guling. Guling, nah boleh dirapikan juga. Jadi semuanya bisa rapi dengan baik. Eh, satu lagi. Ada selimut. Wah, selimut ini juga berantakan. Jadi anak-anak harus coba melipat. Coba melipat kalau selimutnya besar boleh dibantu sama mami papi, tapi kalau udah bisa anak-anak hebat bisa merapikan sendiri. Lipat dulu jadi dua tuh boleh gitu, kalau terlalu panjang bisa di kasurnya. Nah, seperti ini, atau boleh diangkat ya. Nah, setelah itu lipat dua lagi seperti anak-anak melipat kertas lipat ya. Nah, bisa dilipat dua lagi, dilipat lebih kecil lagi sampai rapi. Terus sampai kecil dan disimpan di kasurnya. Nah, begitu anak-anak, kayaknya anak-anak bisa membereskan tempat tidur dan semua alat-alatnya dengan baik sehingga mami papi senang sekali anak-anak bisa melakukan seperti ini. Lakukan tiap hari ya. Selamat mengerjakan di rumah. Terima kasih.